Israel melarang Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA mengirimkan bantuan ke Gaza. Padahal saat ini Gaza dilanda kelaparan akibat sulitnya bantuan masuk ditambah pengepungan militer Israel. Dilaporkan Israel melarang Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan ke Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut saat ini dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA Philip Lazzarini pada Minggu 24 Maret 2024 mengatakan, larangan Israel ini sangat keterlaluan. Ia menilai pelarangan konvoi bantuan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Juru bicara UNRWA Juliet Touma mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada Minggu. Hal ini menyusul dua penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada balasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, Amerika Serikat dan beberapa lainnya menghentikan pendanaan, membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia dan Swedia telah memulihkan pendanaan. Demikian informasi terkini, Syedaralun, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.